Kita lanjutkan ke pembahasan kitab yang kedua, yaitu pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Di daurah sebelumnya kita masih mempelajari poin yang kedua, ya, yang ada di dalam kitab Syarh Sunnah ini, karena memang di poin kedua ini pembahasannya cukup panjang, sehingga kita pelajari ya betul-betul dengan seksama, sehingga betul-betul kita bisa mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Akan ana ulang ya matan dari poin kedua ini, ya. Qala al-muallif rahimahullah, Imam Barbahari rahimahullah mengatakan, faminas sunnah luzumul jamaah, yang termasuk kepada as-sunnah yang kemarin dijelaskan secara terperinci apa itu as-sunnah, yaitu at-tariqah, ya, perjalanan atau cara yang dibawa oleh para rasul, termasuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat, itu disebut dengan as-sunnah. Termasuk kepada sunnah di sini adalah luzumul jamaah, adalah tetap berada di atas jamaah atau konsisten di atas jamaah. Faman rogiba ghairal jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min 'unuki. Barang siapa yang menyukai selain al-jamaah, barang siapa yang cenderung kepada selain al-jamaah dan dia malah berpisah dengan al-jamaah, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuki. Maka nyata orang tersebut telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhalan mudillan. Maka orang tersebut termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Ya, orang yang dhal, dhal ini artinya apa? Sesat, dan mudillan menyesatkan orang lain. Jadi mudil ini memberikan pengaruh kepada orang lain untuk ikut kesesatan dia. Yang kemarin disebut dijelaskan mengenai masalah al-jamaah, ya. Syekh Shalih Fauzan di dalam ta'liq pada Syarh Sunnah ini disebutkan bahwa yang disebut dengan al-jamaah adalah mangkana 'alal haqqi qalla ahluhu au kasaru. Yang disebut dengan al-jamaah ini adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, baik banyak atau sedikit. Jadi ya, sebagaimana masyhur dalam hadis Nabi SAW, ya, ada yang disebut dengan as-sawadul a'zam, ya, yang disebut dengan as-sawadul a'zam. Yang kita bayangkan secara bahasa atau secara harfiah, yang disebut dengan as-sawadul a'zam ini adalah orang yang banyak sekali, gitu ya. Padahal yang disebut dengan as-sawadul a'zam adalah orang-orang Islam yang betul-betul konsisten, ya, di atas hak. Walaupun mereka ini adalah orang-orang yang dianggap asing, yang dianggap aneh. Ya, jadi antum jangan melihat bahwa yang disebut dengan as-sawadul a'zam atau al-jamaah ini adalah orang-orang dilihat dari sisi kuantitasnya. Ya, dari banyaknya mereka, tapi dilihat dari sisi kualitasnya mereka, ya, iltizam mereka di atas hak, barulah itu disebut dengan al-jamaah. Nah, yang diperintahkan ini atau yang termasuk kepada sunnah kita ini luzum, ya, kita ini konsisten di atas manhaj al-jamaah ini, ya,
Maka orang-orang yang konsisten di atas jalan jamaah inilah yang akan selamat. Dan sebaliknya, kalau umpamanya orang-orang yang berpaling dari al-jamaah, berpisah dari al-jamaah, maka ia telah melepas ya, apa, tali keislaman dari apa? Dari lehernya, dan dia termasuk kepada orang dolan mudilan tadi. Ya, orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, di sini disebutkan kalimat faman ragiba ghairal jamaah wa faratuha ini dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Ahmad. Jadi yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari ini berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan At-Tirmidzi dalam Al-Jami' atau Sunannya. Ya. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuki. Ini ancaman yang keras dari Nabi SAW. Barang siapa yang berpisah dari al-jamaah, tadi yang disebut jamaah. Ya, bukan berarti al-jamaah ini orang-orang yang banyak walaupun mereka berada di atas kebatilan. Ya, ini salah paham memahami jamaah. Orang yang berpisah dari al-jamaah, orang-orang yang menjauh dari al-jamaah, yang betul-betul konsisten di atas manhaj Nabi dan para rasul, walaupun seukuran satu jengkal pun. Ya, memang ini sesuatu ini berawal dari sedikit ya Pak. Ya, berawal dari shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Kemudian ziraan bi zira'in, sahasta dan sahasta. Waba'an bi ba'an, terus makin besar, jauh lah gitu. Ya. Awalnya tidak ikut ngaji, awalnya tidak ikut sholat jamaah, terus ya, jamaah ditinggalkan. Dengan orang-orang yang konsisten di atas hak ini. Maka kata Nabi, faqad khala'a ribqatal islami min 'unuki. Maka sungguh orang tersebut telah melepas ribqah. Ribqah itu Pak, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ya, kalau dijelaskan oleh para pengarang kitab Kamus Mu'jamul Wasit, jadi orang Arab terbiasa ini kalau umpamanya ada apa? Ada dua ekor domba. Ya, supaya tidak lepas kemana-mana, maka dia itu membuat tali simpul yang dua-duanya disatukan. Itu disebut dengan ribqah. Jadi kalau bahasa ribat atau ribatoh, robitoh itu umum, ikatan pada umumnya. Kalau ribqah ini diikatkan di antara dua ini supaya tidak berpisah. Ya. Nah, kita ini ya diikat dengan Islam. Dengan jamaah ini. Ya, jadi yang mengikat al-jamaah ini adalah Islam. Maka di saat kita menjauh dari al-jamaah, maka kita sama dengan melepaskan keislaman. Diibaratkan tadi, dua ekor domba yang sudah diikat oleh orang yang memiliki domba tersebut dilepas. Karena dia sudah tidak ingin berada di apa ikatan tersebut. Nah, ini apa salah satu ancaman yang keras dari Nabi SAW. Fa in kanat al mufaraqah fil aqidah bihaitsu ya'budu ghayra Allah fa hadha kufrun. Ini ada beberapa tingkatan kata Syekh Fauzan hafizullah bahwa berpisah dari jamaah yang betul-betul paling parah ini adalah murtad. Jadi orang yang keluar dari Islam adalah betul-betul dia keluar dari jamaah. Karena tadi bahwa jamaah ini dikumpulkan di atas ribu kotal Islam. Maka orang yang keluar dari ikatan Islam, maka jelas-jelas dia terlepas dari jamaah. Jelas. Kata Syekh Ali Fauzan, jika mana ada seseorang yang memang berpisah dengan jamaah dalam masalah akidah, keyakinan. Yang asalnya muslim, ya, jadi non-muslim. Atau kafir. Ya. Sekarang lagi ramai, Pak, ya. Itu jangan disebut kafir, ya. Disebut non-muslim. Allah menyebutkannya, kul ya ayyuhal kafirun. Dipermasalahkan katanya, karena terkesan intoleran. Berarti Allah mengajarkan intoleran kalau gitu Pak. Allah mengajarkan kebenaran dalam Al-Quran. Ya Allah, tidak ada bahasa lain, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Atau faman syaa fala
umpamana fala yu'min gitu kan, tidak fala yu'min tapi fal yakfur, jadi tidak ada lawan dari keimanan kecuali kekufuran. Ya, maka kalau umpamanya rusak akidahnya, dia keluar dari akidah yang benar atau dia pindah agama, maka ini berpisah yang sesungguhnya dari jamaah. Adapun ya bila mana mufaraqah yang bukan dalam masalah keyakinan, ya, contoh umpamanya berbeda dalam manhaj, dalam syariah, dalam memahami sebagian-sebagian dalam bagian-bagian akidah, atau baik asma atau asifat umpamanya, maka dihukumi fahiya dolal, maka itu adalah kesesatan. Ya, makanya ini beda tingkatnya. Ada yang tadi yang farakul jamaah yang berpindah agama ini dihukumi dengan kufur. Kalau umpamanya dia ini tidak berpindah agama, tidak murtad, tapi berbeda dalam beberapa poin dalam akidah, ya gitu, dalam memahami asma wa sifat dan lain sebagainya, maka dihukumi sebagai dolal. Itulah yang disebut dengan kesesatan. Ya. Tapi walaupun itu mufaraqah dalam hal yang bukan akidah, maka itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ala jamaah. Hendaklah engkau tetap bersama jamaah, karena tangan Allah ini berada di atas jamaah. Tangan Allah. Allah memiliki tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Tidak boleh kita mentakif, mentamsilkan tangan Allah. Yang jelas, Nabi SAW menyebutkan tangan, maka kita pahami itu sebagai tangan. Tangan Allah ini berada di atas jamaah. Ya, berada di atas jamaah. Nah, kemudian saat Nabi SAW menyampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, menyampaikan hal-hal yang akan terjadi, ya, baik itu fitnah-fitnah dan perpecahan. Karena memang Nabi SAW dalam hadis-hadis, ya, yang mungkin kita pun sudah faham dan sudah hafal, fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasira, kata Nabi. Sungguh barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat berbagai macam perbedaan, perselisihan, perpecahan, tafaruk. Sampai Nabi menyebutkan iftarakat ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahida, wa umatku itu akan berpecah kepada 73 golongan. Ini akan terjadi tafaruk, akan terjadi madahirul fitan, fenomena-fenomena fitnah dari zaman. Maka di saat Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau umpamanya saya ini hidup di saat zaman seperti itu? Banyak fenomena fitnah-fitnah. Ya seperti sekarang. Banyak fenomena-fenomena tafaruk, perpecahan. Jamaah-jamaah, ada jamaah fulan, jamaah fulan, firqoh A, firqoh B, dan lain sebagainya. Kuncinya apa yang dijawab oleh Nabi kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya. Kata Nabi SAW, antal zama jama'atal muslimin wa imamah. Hendaklah engkau berada tetap di atas jamaah kaum muslimin wa imamah. Ya, dan imam jamaah kaum muslimin tersebut. Ya, jadi kuncinya, kalau antum ingin selamat dari fitnah, kalau antum ingin selamat dari perpecahan, tetaplah berada di atas jamaah dan imam kaum muslimin. Ya, imam kaum muslimin. Oleh karena itu, bila disimpulkan dari hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dan Barzan, maka dapat kita simpulkan bahwa syarat jamaah ini harus ada dua. Yang pertama, ayyakuna manhajul kitab was sunnah. Ya, ini sebagaimana kita pahami dalam definisi jamaah kemarin, bahwa yang disebut dengan al-jamaah adalah muwafaqatul haq wa in kana wahdah. Kita menyesuaikan diri dengan kebenaran walaupun kita hanya seorang diri. Ini di saat terjadi para jamaah semua, ikhwan wa akhwat. Di saat terjadi, di saat fitnah yang terjadi di Baghdad. Ya. Di saat Imam Ahmad rahimahullah hidup di masa Abbasiyah.
fitnah apa? Khalqul Quran, fitnah i'tizal di masa Abbas, ini banyak. Bahkan ulama, qadi-qadi ini sudah ikut paham Mu'tazilah. Sudah tidak ada yang itu. Tapi Masya Allah, Imam Ahmad walaupun diuji tetap. Dia ini sebagai al-jamaah. Walaupun dia sendiri, Pak. Ya, ini sendiri dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitnah-fitnah ini. Nah, makanya di sini disebutkan syarat jamaah ini ya adalah manhaj, cara beragamanya harus berpatokan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Bukan manhaj fulan atau madhab fulan, pendapat fulan, tapi Alkitab dan As-Sunnah. Ini jelas. Jadi kalau umpamanya, oh saya ini madhab fulan, antum perlu paham para jemaah ya. Jadi madhab ini jangan digulu-gulukan, bukan berarti harus kita sikapi dengan berlebihan, bukan. Ada yang madhab Syafi'i, ada madhab Hanbali dan lain sebagainya. Sikap seorang mukmin dalam hal ini, kita tetap harus berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah. Namun ada pendapat-pendapat para ulama di sana yang menjelaskan bagaimana isi ayat-ayat ini, syarah hadis-hadis ini. Kita pun tidak berlepas diri dari pendapat ulama, Pak ya. Ya, jadi jangan sampai bagaimana, wah ini hanya Alkitab dan Sunnah. Tarak pendapat ulama. Tidak begitu, Pak. Ya, ini jangan salah paham. Ya, jadi kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnah untuk memahami ini, kita pahami dari pendapat-pendapat para ulama. Namun tidak ada ulama yang maksum. Ya, tidak ada ulama yang terjaga atau terpelihara dari kesalahan. Makanya kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bisa saja ya umpamanya bila mana ya pendapatku ini menyalahi pendapat sahih, maka kata Imam Syafi'i apa? Fadribu bi qawli aradul hay. Buanglah pendapatku jauh-jauh. Buanglah ke tembok lah sampai gitu. Babetkeun bae. Ambillah hadis yang sahih. Karena kalau ingat kata Imam Malik bahwa bisa saja ini saya ini berkata sesuatu hari ini dan besok diganti lagi. Makanya kata Imam Malik, ya saya ini ukhti wa usib, kadang benar, kadang salah, kadang benar. Ya, yang kita betul-betul harus ta'asub fanatik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhajnya harus Alkitab dan As-Sunnah. Jadi andaikan ada sekelompok orang atau ada siapapun yang mengaku bahwa dia adalah al-jamaah, tapi manhaj yang tidak Alkitab dan As-Sunnah, maka bukan jamaah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna laha imamun muslimun yakuduha tarjimu ilaihi la yumkinu an tajtami'a jama'atun biduni imam. Labudda min imamin yakunu marji'an laha wa lihadha qala li Hudzaifah talzamu jama'atan muslimin wa imamahum. Fa lam yakun la jama'ah wa la imam qala ta'tazil tilqal firq. Amruhu ay ta'tazil tilqal firq fa la yakunu illa ma jama'a jama'atan muslimin. Jadi di sini disebutkan bahwa ya yang kedua harus ada seorang pemimpin muslim yang menuntunnya dan menjadi rujukan dalam kehidupannya. Tidak mungkin ya jamaah ini berdiri di atas perkumpulan tanpa seorang imam. Jadi jamaah ini harus ada seorang imam, pemimpin. Ya, jadi harus ada seorang pemimpin. Nah, perlu Anda tahu bahwa ya dikaitkan dengan kondisi di negara kita, ya kita harus taat kepada seorang pemimpin. Karena memang ada orang yang mengatasnamakan inilah jamaah, inilah imamnya, kita harus membayat kepada imam. Nah, ini banyak pemimpin-pemimpin yang muncul gitu Pak ya. Jangan ini. Inilah yang justru jadi akar perpecahan. Dengan munculnya firqoh-firqoh, kemudian mereka mengorientasikan, memunculkan inilah imam-imam kami dan kita baiat kepada mereka. Oh, berarti kita baiat kepada pemimpin yang lebih dari satu. Sedangkan kata Nabi SAW, bila mana ada dua orang pemimpin, maka bunuh salah satunya. Tidak boleh ada dalam satu jamaah dua pemimpin. Ya, ini berarti akar dari perpecahan. Ya, akar dari perpecahan. Jadi kata Nabi SAW kepada siapa? Kepada Hudzaifah bin Al-Yaman,
Ya, jadi antalzama jama'atan muslimin wa imamu. Bagaimana kalau tidak ada jamaah yang manhajnya Alkitab dan Sunnah tadi dan tidak ada imam? Maka ta'tazilu tilqal furq. Maka berlepaslah dari kelompok tersebut. Jadi kita betul-betul harus berada di atas jamaah yang hak sampai maut menjemput kita. Ya, jangan sampai kita salah pilih jamaah. Jangan sampai kita berada di atas jamaah yang tidak benar. Ya. Jadi kalau kita berada atau berpisah dari al-jamaah tadi disebutkan kata. Faqad khalaq arib qatal islamin unukihi, maka dia telah melepas tali keislaman dari lehernya. Ya, dari lehernya. Nah, imam ini maka jelas-jelas ya harus kita taati dan harus kita dengarkan perintahnya selama perintahnya tersebut atau perintah amir atau imam tersebut bukan berada di atas kemaksiatan. Karena Nabi SAW menegaskan tidak ada ya ketaatan kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah, tidak ada. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Fi ma'siyatillah. Ya. Apa ada pun umpamanya di saat pemimpin kita memberikan keputusan, taat saja. Sami'na wa ata'na. Ya, bahkan Syekh Utsaimin di saat salah satu liqa ya dengan para tulabnya saat ditanya, ya umpamanya di saat ada satu kelompok, ya di saat satu kelompok tidak setuju dengan keputusan pemimpinnya, ya tidak setuju dengan keputusan pemimpin atau imamnya. Ya, ini sering terjadi di negara manapun, termasuk di negara kita. Ya selama umpamanya apa yang digulirkan itu dalam artian bukan kekufuran dan kemaksiatan, hal-hal yang bersifat umum. Ya contoh kenaikan harga pangan, ya. Harga BBM dan lain sebagainya gitu kan. Iya, atau aturan-aturan yang digulirkan dengan masalah gaji umpamanya kita. Ya kan? Apalagi dengan isi perut kita. Wah, langsung demo saja. Ya kan gitu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, andaikan kita ini datang secara terang-terangan kepada pemimpin tersebut dan kita berpisah dari imam tersebut, ada kemaslahatan, maka hal itu akan mendatangkan kemadaratan yang lebih besar. Ya, akan mendatangkan kata madarat yang lebih besar. Bahkan kata Syekh Utsaimin bisa saja ad-dima, ad-dima, bisa sampai menumpahkan darah. Ya, maka ini ya manhaj yang hak ini tetap kita sam'an wa ta'ah kepada imam kita, kepada pemimpin pemimpin kita. Jangan sampai kita ya mengaku kita bermanhaj di atas Alkitab dan As-Sunnah, tapi kita masih uring-uringan kita memprotes pemerintah dengan cara yang salah. Ya, ini jelas-jelas kekeliruan dalam bermanhaj kita. Ya, itu jelas-jelas sedikit demi sedikit menjauhkan kita di atas dari jamaah. Maka orang yang berlepas dari jamaah, ya, mungkin saja dia kufur, mungkin saja dia disebut dolan mudillan. Bisa saja dia ini sesat, dirinya berada di atas kesesatan, atau bisa saja dia ini menyesatkan orang yang lain, dia menyesatkan yang lain. Ya, dia menyesatkan lain. Oleh karena itu, ya kemarin kita bahas tentang dalil-dalil tentang wajibnya kita berada di atas jamaah. Kemudian di sini ada beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan kewajiban kita berada di atas jamaah. Selain hadis yang tadi. Dari Huzaifah bin Al-Yaman, ya termasuk tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Ya, yang menunjukkan man faraqal jamaah kida syibrin. Ya, dari Haris Al-Ash'ari, ya, sahabat Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Nabi SAW menyebutkan, ya, innallaha yardha lakum salasan. Allah meridhai kamu tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'. Beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu billahi bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Nah, ini yang kedua. Yang disebut dengan iltizam al-jamaah.
Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, ajaran Allah yang hak di atas Alkitab As-Sunnah, berjamaah wala tafarruq. Janganlah berpisah dari jamaah. Kalimat wala tafarruqu sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran nomor 2. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarruq. Yang kedua. Kemudian kata Nabi yang ketiga, wa antana sahu man wallahu Allahu amrakum. Nah inilah yang di Indonesia yang jarang diamalkan. Dan hendaklah kalian saling menasihati orang-orang yang Allah titipkan amanah rakyat bagi mereka. Kepemimpinan bagi mereka. Siapa itu? Para imam pemimpin kita. Nasihati. Ya. Nah, ulama menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah menasihati para pemimpin. Bahkan Nabi pun menjelaskan sesungguhnya. Ya, antakhudha biyadih. Genggamlah tangannya. Jadi jangan bukan terang-terangan jemaah ini. Karena memang ya di antara ikhwan pun mungkin masih ada yang mau ini adalah membela Islam atau membela kebenaran, masih menganggap gitu. Pada manhaj yang hak seperti inilah. Ya, menasihati pemimpin ini bukan berarti dibuka aibnya di umum. Siapapun tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada uzur bagi kita untuk membuka aib siapapun di depan orang lain, di depan orang banyak, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya, jangan sampai, oh ini pemimpin yang zalim, bukakan sajalah aibnya supaya orang-orang tahu. Jangan. Ini ya jelas-jelas bukan dari as-sunnah dan bukan termasuk perbuatan al-jamaah. Ya. Bahkan di dalam hadis Muslim dari Tamim Ad-Dari, Nabi pun menjelaskan ad-din an-nasiha. Sampai Nabi mengulang-ulang 3 kali. Ad-din an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Bagi siapa ya Rasulullah? Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi. Nasihat kepada Allah, kita tidak syirik kepada Allah. Nasihat kepada kitab Allah, jadikan kitab Allah ini sebagai pedoman tuntunan kehidupan kita. Nasihat kepada Rasul, jadikan Rasul itu sebagai al-qudwah, uswatun hasanah. Ikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Nasihat kepada para pemimpin, sama'an wa ta'ah. Andaikan ada kekurangan pemimpin kita, janganlah kita benci. Doakan pemimpin kita atas kebaikan. Kenapa kita terus-terusan mendoakan baik kepada pemimpin? Ya, nah inilah manhaj yang memang sudah sedikit demi sedikit dijauhi. Menghina-hina pemimpin. Ya, ini jangan ikhwan. Ya, karena agama kita adalah agama nasihat. Jadi jelas-jelas kita ya jangan mengabaikan nasihat. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Allah la yajma'u ummati ala dalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah wa man shadda shadda ila an-nar. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Awas, ini bukan secara keseluruhan, tidak mungkin umat kami dalam kesesatan. Bagaimana kalau mereka keluar dari patokan Alkitab dan As-Sunnah, ya biasanya sesat. Ini jelas-jelas yang memang jamaah tadi. Yang manhajnya di atas Alkitab dan As-Sunnah. Tidak mungkin orang ini berada di atas kesesatan. Karena berada di atas wahyu. Alkitab. Dan termasuk sunnah Nabi. Yang dijamin benar. Wa ma yantiqu anil hawa. Itu adalah wahyu dari Allah. Dan bukan hawa nafsu Nabi. Makanya kata Nabi SAW. Wa yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah beserta jamaah. Wa man syadza syadza ila an-nar. Kalau ada orang yang syad, makanya ada istilah dalam fikih ini pendapat yang syad. Syad itu mahiwal ya. Nyeleneh gitu. Ini di sini ngeriung, ini di sini sendiri. Ya, gitu. Tergantung syadnya yang mana gitu kan. Kalau syad di mata Allah, di mata orang umpamanya, itu tidak apa-apa selama kita berada di atas hak yang tadi disebut jamaah. Ya kan? Kalau syad di mata Allah, ya, kita walaupun berkumpul dengan orang banyak, syadza ilanar. Di hadapan Allah ini asing. Maka keasingan di hadapan Allah maka akan menjuruskan kita kepada neraka. Kita mau pilih siapa, Pak? Bareng-bareng dengan jamaah banyak dan benar, itu yang kita inginkan.
atau kita bareng-bareng dengan jamaah banyak tapi berada di atas kebatilan. Ya, tapi kita terasing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pilih saja. Diomeli orang tidak ikut jamaahnya, yaitu hanya beberapa saat. Sering ada jalan. Tapi di saat kita sad di hadapan Allah, terasing di hadapan Allah, ini sampai kita akhir, ya sampai abadi kita di yaumul qiyamah, tidak ada akhirnya. Ya, oleh karena itu tetaplah kita berada di atas jamaah. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syalbani menjelaskan tentang kita kewajiban berada di atas jamaah. Ini penguat dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Man faraqal jama'ah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang berpisah dari al-jama'ah, maka matinya ini seperti mati jahiliyah. Jawas. Ini dipahami dengan dua makna. Bahwa yang pertama, ya, kata Syekh Utsaimin saat menjelaskan hadis ini, yuhtamalu annahu yamutu mitatan jahiliyah bima'na annahu yuzagu qalbuhu wal iyadzu billah hatta takuna hadhil ma'siyah sababan liriddati. Bisa saja makna hadis ini kata Syekh Utsaimin, ya, bahwa dia meninggalkan jamaah bisa saja sampai meninggalkan jamaah ini menjadi sebab dia riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Ini jahiliyah jelas. Kejahilian yang utama. Ya. Atau yang kedua, dimaknai dengan pendapat mana yang lain, bahwa kematiannya ini adalah seperti kematian jahiliyah. Tidak ada imam. Tidak ada pemimpin yang benar. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa di saat umpamanya ada seseorang yang memiliki umpamanya kelompok banyak, terus wilayah, tapi tidak ada pemimpin, maka itu seperti gaya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah tidak ada pemimpinnya yang jelas. Walaupun umpamanya diantaranya apa Abu Jahal, ya, atau umpamanya diantaranya apa Abu Sufyan, itu bukan pemimpin-pemimpin yang jelas. Itu hanya menisbatkan saja sebagai pemimpin, ya, menisbatkan kepada pemimpin. Kemudian ya, di sini disebutkan oleh Al-Imam Thahawi rahimahullah saat menjelaskan tentang masalah jamaah ini. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulata umurina wa injaru. Ini manhaj kita. Manhaj Ahlus Sunnah saat Al-Imam Thahawi menjelaskan akidah Thahawiyahnya bahwa kita memiliki pandangan agar tidak memberontak kepada pemimpin. Kepada pemerintah. Pemimpin atau pemerintah, orang-orang yang diberikan amanah untuk memegang urusan manusia. Ya, disebutlah aparat, Pak, ya, pemerintah. Ya, baik itu dengan cara diperangi atau umpamanya merangi kemudian berkuasa, ya itu harus kita taati. Ya. Walaupun mereka ini dolim katanya, kata Syatawi. Wa in jaru, walaupun mereka ini apa? Boleh mendolimi umpamanya para ulama, mendolimi rakyatnya, tetap kita harus ya taat kepada dia. Wala nad'u alaihim, janganlah kita mendoakan keburukan kepada mereka. Ya ada harus wa nad'u lahum, kita harus mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Nah ini masya Allah, indahnya kalau rakyat ini seperti ini. Makanya kita ini terlalu banyak menunjuk ke atas, bukan menunjuk kepada kita sendiri. Oh ini gara-gara mereka-mereka yang dolim, padahal diri kita sendiri yang dolim. Kapan kita doakan pemimpin kita, pemerintah agar soleh? Ya kan? Kita hanya mementingkan diri kita sendiri-sendiri. Ya Allah berikanlah saya rezeki, gimana gitu Pak? Jarang kata, ya Allah mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW, atau kalau disebutkan balahnya. Ya sebutkanlah, ya Allah, jadikanlah para pemimpin-pemimpin kami ini orang-orang yang saleh. Ya, menegakkan hukum-hukum-Mu ya Allah. Mendirikan sholat dan lain sebagainya. Kita doakan kebaikan. Ya, jangan mendoakan keburukan. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillah. Ma lam ya'muru bima'siyatin. Ini kata Imam Thahawi. Ya.
janganlah kita melepaskan tangan dalam artian berlepas dari ketaatan dari pemimpin. Dan kami berpandangan bahwa taat kepada pemimpin walaupun mereka zalim adalah termasuk taat kepada Allah. Jadi, ikhwan, tidak ada yang sia-sia. Di saat pemimpin kita zalim, selama mereka tidak menyuruh kemaksiatan, itu sama dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak sia-sia, Pak. Ya. Jadi jangan sampai antum terbawa-terbawa arus, umpamanya ikut harokah-harokah untuk menentang kepada pemimpin. Selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan atau dia terang-terangan kepada kekufuran. Ya, gitu. Wa nad'u lahum bis-shalah wal afiyah. Hendaklah kita mendoakan agar pemimpin ini salih dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Thahawi dalam akidah Thahawiyahnya. Ya. Nah, kemudian diperjelas hal ini oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Yang tadi ana ulas ya, salah satu apa pendapat beliau bahwa di sini disebutkan fallah Allah fi fahmi manhaj salafis salih. Sungguh bahwa Allah ini ada di atas pemahaman manhaj salafus salih fi ta'amul ma'sultan. Di saat memperlakukan para pemimpin. Wa alla yattakhidha min akhtha'is sultani sabilan. Nah, inilah. Ini kata-kata Syekh Shalih Utsaimin, janganlah menjadikan kesalahan-kesalahan para pemimpin ini jalan untuk membuat manusia terbangkit dari apa? Dari diam. Ini kan gitu ya. Jadi umpamanya ya kalau di kita gitu ya, cari kesalahan pemimpin, gerakan massa, ayo kita protes kan gitu. Ini kesalahan pemimpin. Ya. Termasuk kesalahan tersebut menjadikan hati-hati orang-orang mukminin tidak suka dengan pemimpin. Kata Syekh Shalih Utsaimin, hadza ainul mafsada. Inilah kerusakan yang sesungguhnya. Walaupun umpamanya negara ini maju, fasilitasnya canggih, tapi ini orang-orangnya seperti ini, kata Syekh Utsaimin, ainul mafsada. Inilah yang disebut dengan kerusakan. Wa hadul usus allati tahsuru bihal fitnah bainan nas, kata gitu. Dan salah satu pondasi yang menjadikan dasar fitnah di antara manusia. Jadi ini jemaah. Yang menjadi hal fitnah ini jangan jauh-jauh ini orang-orang seperti ini. Kama anna mil al-qulub ala wulatil amr yahdithu syarr wal fitnah wal fawda wa kama anna mil al-qulub ala al-ulama yahdithu taqlil min sya'nil ulama wa bittali at-taqlil min asy-syari'ah allati yahmilunaha. Faidha hawala hadun ayyuqallila min haibatil ulama wa haibati wulatul amr dha'a syarr wal amn. Nah, ini ternyata kita renungkan apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin ini dengan kondisi negara kita. Di saat hati rakyat ini sudah benci terhadap pemimpinnya karena kejelekannya dicari-cari, sehingga rakyat ini terus-terusan kacau, Bang. Karena rakyat sudah benci terhadap pemimpinnya. Begitu pula di saat hati-hati para ulama ini, hati-hati rakyat ini sudah tidak suka dengan pepatah nasihat-nasihat para ulama. Sudah tidak didengar pendapat-pendapat ulama. Tapi jelas-jelas ulama yang berada di atas hak. Karena di antaranya ada ulama-ulama yang ad-da'i ad-du'ah ila su. Jangan diikuti. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, di saat dua perkara ini sudah terkumpul di sebuah negara, do'a syar'u wal amnu. Maka besar kemungkinan syariat atau agama dan keamanan ini akan terlepas. Nah, makanya Islam ini terkikis atau pudar karena perilaku ini di antaranya. Keamanan di negara kita ini karena sudah banyak orang-orang yang benci terhadap pemimpin. Ya, ini jelas jadi akar. Karena kata setan, udahlah, berpisah sajalah, ganti sama yang lain. Padahal yang menggantikan, wallahu a'lam, belum tahu. Bisa lebih soleh dari yang diganti, yang digantikan. Ya, kita ini janganlah ya
ya salah bersikap dalam hal ini. Kita betul-betul berada di atas apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, pemahaman salaf ya dalam apa berinteraksi dengan para pemimpin. Ya, kita ini kalau menemukan kesalahan, ingat pemimpin kita bukan malaikat. Ada salahnya. Ya, karena dia manusia yang kadang salah, maka terapkan kaidah bagaimana memberikan nasihat kepada manusia. Karena tidak ada seorang manusia menasihati malaikat, Pak ya. Karena malaikat tidak pernah salah. Jelas terapkan, jangan sampai antum mengistisnakan, mengecualikan, oh ini pemimpin yang zalim. Tidak ada nasihat bagi dia. Karena kata Nabi, ad-din an-nasiha. Di antaranya adalah wali a'immatil muslimin. Nah, inilah jamaah. Kita tetap harus berada di atas jamaah tadi. Ya. Jamaah itu adalah dengan syarat manhaj di atas Alkitab dan As-Sunnah dan berada di atas seorang imam yang menuntun kita. Yang memimpin jamaah kaum muslimin tersebut. Bila mana kita terlepas dari imamah, seorang imam atau seorang amir, maka itu bukan jamaah. Ya, maka itu jelas-jelas bukan jamaah. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh para ulama mengenai luzumu ya al-jamaah. Wajibnya kita ini berada tetap di atas al-jamaah. Ya, berada di atas jamaah. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah jamaah. Para ikhwan, kalau dalam kitab Minhaj Sunnah Nabawiyah ya, Syaikhul Islam sangat tegas sekali menjelaskan. Kanal masyhur min madhabi ahli sunnah. Yang terkenal dari madhab ahli sunnah ini, mereka berpandangan la yarawna al-khuruj anil a'imah. Wa kitalum bisayf wa inkana fihim dhulmun. Kama dallat ala zalika al-hadis as-sahihah anil salam anil fasad fil kital wal fitnah a'dham minal fisah fasad al-hafil. Jangan sampai kita memberontak, apalagi mengangkatkan pedang, Pak. Kepada para pemimpin, walaupun mereka boleh. Kenapa kata Syaikhul Islam? Karena kerusakan yang diakibatkan dari peperangan dan kerusakan atau fitnah yang disebabkan karena kita memberontak kepada pemimpin, ini lebih besar. Daripada kedzaliman pemimpin tanpa ada perpecah apa fitnah dan tanpa ada pembunuhan ini sudah sebuah sunnatullah jemaah. Di saat rakyatnya ini memiliki misi ya untuk memerangi pemimpin, maka pemimpin pun akan balik memerangi kita, ya kan? Ya, mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan gunakan ya personil pemimpin. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Berbeda di saat pemimpin kita sama nuwata'ah. Kita berdoa, ya Allah, solihkanlah pemimpin-pemimpin saya. Ya, gitu. Andaikan mereka jair, mereka tetap berada dalam qadaliman, yaitu urusan dengan Allah Rabbul Alamin. Kita tetap berada di mana jahat. Kita tetap dapat pahala, karena kita telah ikut perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa walil amri minkum. Ya. Nah, inilah ikhwan, wa ahmatullah rahimani wa rahimakumullah. Masih tentang pembahasan kita tentang luzumul jamaah. Ya, insyaallah kita lanjutkan di daurah berikutnya. Apa yang menyebabkan kita ini bisa keluar dari jamaah? Ya. Jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan kita ini keluar dari jamaah. Insyaallah di episode berikutnya. Baik. Nah, ana cukupkan sampai di sini. Tapi ada yang dipertanyakan? Ada yang tanyakan jamaah? Tahu. Salam. Pertanyaan berkaitan dengan kelompok muslim. Itu ketika sekelompok muslim yang menisbatkan diri dengan manhaj salaf, itu membentuk organisasi untuk memayungi aktivitas keseharian mereka seperti ibadah dan muamalah. Itu Nah, ini masalah-masalah yang umpamanya ya yang berkaitan dengan adanya jam'iyah ya yang menjadi naungan. Nah, sebenarnya
ya, yang ana pahami dari pendapat-pendapat ulama kibar dalam masalah ini. Ya, karena tidak dipungkiri, ya, bukan hanya di kita, termasuk juga di Haramain, ya, di Arab Saudi pun ada jamiah-jamiah yang menaungi para ulama. Ya, seperti ya Lajnah Daimah. Ya, kemudian ada Hay'ah Kibaril Ulama. Ya. Nah, itu termasuk pada jamiah. Namun para ulama-ulama kibar menjelaskan, walaupun ini di atas jamiah, kita ini jangan sampai ta'asub kepada jamiahnya. Ya. Jadi kadang-kadang begini ya, di kita ini juga kalau umpamanya ada jamiah ini buatlah AD, ART gitu ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dan aturan. Jadi apa akdonya di sini gini 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 gitu ya. Akhirnya jadi hizbinya ke sana. Ya, inilah yang salahnya. Jadi akhirnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi kalau umpamanya payung hanya sekedar memayungi saja, tujuannya tetap kita ini adalah Alkitab was sunnah ini. Nah, kebanyakan ya jamiah-jamiah yang memang dianggap sebagai hizbi atau tahazzub ini, mereka mengagung-agungkan jamiah mereka. Hizbi-hizbi mereka. Ya, sehingga tidak mutlak umpamanya dilarang. Di saat umpamanya ada perkumpulan umpamanya, ya tapi tetap ini tidak boleh kita ini bersikap gulu atau tahazzub ya dalam hal ini. Sehingga umpamanya, wah ini bukan dari jamiah kami ini. Sehingga saya tidak akan mendengarkan. Nah, ini akibat dari gulu tadi. Sikap tahazzub tadi. Atau jadi ta'asub fanatik. Yang kita ta'asub harus fanatik ini adalah Alkitab dan As-Sunnah. Ini ya hanya payung saja gitu ya. Jadi itu masalah apa? Insya'ul jam'iyah ya, membentuk jam'iyah-jam'iyah. Jadi jam'iyah yang memang dilarang ini yang membentuk peribadian ta'asub, tahazzub dan gulu yang menjauhkan kita dari Alkitab dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain dari Iwan? Yang mana? Kalau misalnya kita sudah tahu tentang apa namanya sikap dari beberapa sedia-sedia tadi, itu masih bisa atau masih boleh nggak kita duduk bermajlis dengan mereka atau mengambil ilmu dari ustaz-ustaz mereka? Nah, ini. Ya, dalam masalah ini para ulama ada baina apa mutasyaddidin wa mutasahhil. Ya, ada ulama yang memang ya mutasahhil dalam hal ini menganggap enteng istilahnya bermajlis dengan mereka. Ya, ada yang memang betul-betul tegas. Ya, jangan bermajlis dengan mereka, termasuk sikap Al-Imam Al-Barbahari nanti di poin-poin yang terakhir. Dalam masalah umpamanya mujalah satu ahlil ahwa wa ahlil bidah. Ya. Tapi para ulama termasuk nanti penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya, kenapa dalam hal ini dilarang mujalasa dengan ahlul ahwa wa ahlul bidah? Kalau umpamanya kita ini bukan seorang adanya ilaihim li islahihim. Kalau kita mujalasa saja itu sama saja mendukung bidah mereka. Bisa Anda pahami? Kalau umpamanya kita ingin niat islah, maka ahsan kita ajak mereka kepada jalan yang benar. Ya, kalau umpamanya kita hanya nimbrung saja, ya, maka ini sama saja dengan kata Allah, fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Maka kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di saat antum mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang musyrik, jangan didiamkan saja. Dalam artian jangan duduk-duduk dengan mereka. Kecuali kalau mereka ganti topik pembicaranya. Kata Allah, innakum idam misluhum, ya kan? Kalau begitu engkau seperti mereka. Ya, jadi ini batasan-batasan yang mesti kita pahami, ya. Jadi, ya, Hasan kalau antum ya ajak mereka agar manhaj mereka benar. Walaupun umpamanya di sini mereka tidak ikut manhaj kita, ya ini kita sudah menyampaikan inilah manhaj yang hak. Ya, tetap ini apa berlaku ayat Al-Qur'an wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana baru mengenal manhaj salaf, namun orang tua kurang setuju jika ana mengikuti kajian salaf. Ana sudah menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Orang tua mengatakan Islam terbagi menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan 1 masuk surga.
kita tidak tahu mana yang satu yang bakal masuk surga, bagaimana menyikapi hal ini? Siapa? Kan sudah dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang satu ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Jadi kita diberitahu oleh Nabi SAW siapa yang satu yang selamat ini, ya itulah yang disebut dengan firqah najiyah, taifatul mansurah ini. Yang berada di atas jamaah. Ya. Jadi saat antum umpamanya, ya orang tua umpamanya tidak setuju, nah dalam hal ini ya kita tetaplah bersabar. Ya, jangan sampai umpamanya kita ya sudah umpamanya betul-betul ingin berusaha meluruskan manhaj kita dalam beragama, akhirnya kita jadi betul-betul ya durhaka kepada orang tua. Ini ya keliru. Ya, ikutilah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat mendakwahi ayahnya ini. Ya. Gitu. Tetap kita dalam masalah-masalah duniawi kita tetap berbakti. Tapi di saat umpamanya kita ya disuruh untuk umpamanya menjauh dari manhaj yang hak, ya inilah konsekuensinya kita. Umpamanya disebut orang apa oleh orang tua kita, ya kita tawakal kepada Allah. Ya, kita tawakal. Ini hal yang memang bukan terjadi di kita. Banyak sahabat-sahabat Nabi begitu. Radhiyallahu anhum. Di saat umpamanya ibunya umpamanya seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, tetap kekufuran, ya, sampai umpamanya kalau umpamanya kamu tidak keluar dari agama ini, maka jangan aku ibu. Tapi tetap. Ya, maka ini berlaku wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tetap kita ini berbuat ma'ruf kepada orang tua. Tapi dalam masalah ini, maka kita tetap konsisten. Ya. Jelaskanlah kepada orang tua kita bahwa inilah manhaj yang hak. Menghindari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau umpamanya wah ini berarti ini, silakanlah. Ya, yang jelas kita doakan agar orang tua kita juga mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan kita jauhi, justru kita dekati. Ya, kita tidak tahu kan. Mudah-mudahan dari irsyad yang kita sampaikan perlahan demi perlahan, insyaallah. Walaupun dia awal-awalnya menentang, mudah-mudahan karena Allah lah yang muqallibal qulub, ya, mudah-mudahan Allah memberikan orang tua kita hidayah. Nah, ini masalah tantangan-tantangan bagi kita yang umpama yang baru mengenal manhaj salaf. Ya, baru belajar manhaj salaf, ketahuan sama orang tua, ini ngaji di mana ini? Ya kan? Wah, ini ya, sampai mau ketemu sama etanya, silahkan, gak apa-apa. Ya kan? Karena kita jelas ilminya, dasar dan sumber pengambilannya. Ya, kalau umpamanya tidak jelas sumber pengambilan, wah jadi jelas. Ya, gitu. Hak, hujahnya jelas. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya? Nah. Ya, kita tinggal di mana, akhi? Tinggal di Indonesia. Ya, berarti pemimpin kita presiden Indonesia. Ya. Iya, pemimpin kaum muslimin itu. Jadi apakah kita harus bayat datang ke istana negara? Tidak usah. Ada ahlul hil wal aqd di sana. Atau di Saudi disebutnya majlis nawaib. Nawaib ini wakil rakyat. Di kita disebut ada DPR, MPR. Oh, gak percaya ini orang-orang yang... Ya, itu urusan ini dengan Allah. Yang jelas kita kaum muslimin sudah diwakili oleh mereka dalam bayat imam ini. Tidak usah kita berbondong-bondong membayat. Ya, umpamanya pemimpin kita, oh, innana bayanaka an nasma'a wa ta'am, umpamanya. Tidak usah. Tapi yang jelas di saat imam atau pemimpin di negara ini, umpamanya, ya menggulirkan sebuah keputusan, nah ini tetap sama'an wa ta'am. Ya, gitu. Jadi, jangan salahkan. Jadi, bukan imam-imam yang berserakan di mana-mana, oh ini ada imam, datang, bayat. Mamanya di benteng ada imam datang. Ya, di bohlam ada imam banyak gitu jadi. Jadi imam-imaman itu. Bohlam. Syukran. Nah, ana tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.